Binoto. Kali ini saya berada di area Tamrin, lokasi tepatnya di komplek Tamrin 9 Complex, di mana di sini berdiri Lepak Apartemen yang memiliki 3 tower, The Mansion, Townhomes, dan Terraces. Kali ini saya mengajak nih sobat properti untuk mereview apartemen Lepak ini, khususnya unit di Terraces. Unit di Terraces ini ada 2 tipe ya. Satu 193 dan satunya yaitu unit corner 282 tipe 4 bedroom. Yang kita review kali ini adalah tipe 3 bedroom, size-nya 193. Nah, saya ajak kalian semua ya. Ini adalah double private lift. Jadi ukuran 193 di foyernya sendiri sudah memiliki 2 double private lift ya. Satu lagi nih, ternyata di sini nih ada tempat panel kontrolnya di sini semua. Jadi di sini juga bisa ini sudah disiapin showrack ya. Jadi ini panelnya di sini. Nah, ini showrack bisa dipakai untuk showrack di sini ya. Jadi gampang di sini juga untuk showracknya di sini. Nah, biasanya nih ya kalau sobat properti nih yang mau desain ini begitu masuk, di sini bisa dikasih table, bisa dikasih sofa untuk tamu-tamu ke atau untuk anak bermain juga bisa di area ini ya. Sekarang aku ajak kalian semua untuk mereview living roomnya. Kebetulan unit yang kita review kali ini adalah unit yang masih belum ada furniturnya ya, tapi kondisinya sudah ada lantainya. Lantai ini marble ya, dari Yunani juga. Terus tinggi dari floor ke ceiling itu sekitar 4 meteran ya, jadi 3 meteran lebih dari 385an something ya, jadi hampir 4 meter. Dan satu lagi nih, ini mempunyai balkon ya, jadi semua unit di sini tuh ada balkon, karena nggak semua unit apartemen ada balkon. Ini ada balkonnya, ini coba saya buka sebentar aja ya. Nah, balkoninya tuh begitu luas. Ini dari lantainya dari homogeneous style ya. Terus ada seperti ada ini kan bisa digunakan untuk udara ya. Jadi kalau ada hujan masuk tinggal netes di bawah sini udah enak. View-nya juga udah enak. Terasnya juga, balkoninya juga luas sekali, begitu spacious. Nah, ini living room-nya ya. Living room di sini sudah ada panel-panelnya untuk televisi, untuk telepon, untuk semuanya ada di sini panel-panelnya ya. Jadi ini letaknya TV, ini letaknya sofa-sofa di sini, living roomnya di sini. Terserah gimana kreasinya sobat properti nih untuk mengkreasi unit ini. Banyak sekali kan contoh-contoh dekoratif atau apapun. Nah, itu yang harus sobat properti miliki nih. Kalau beli di sini, waduh, aku harus gimana nih? Bikin seindah mungkin ya. Terus panel-panelnya semua sudah elektronik semua ya. Jadi nggak usah takut-takut lagi lah. Cepat buruan untuk beli unit ini sebelum ketinggalan, karena unit ini tuh hanya ada 51 unit ya. Sebentar ya, saya cek ya. Sekitar ada 51 unitan deh unit ini. Jadi nggak begitu banyak ya total unit yang seperti ini. Nggak begitu banyak, ada 51 unit aja. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk semua untuk review kitchennya. Nah, ini adalah wet kitchen. Wet kitchen, nah bagus kan, semua dapat loh ini ya. Ini semua dapat. Terus ini dari Smeg ya, penghisapnya. Kompor ini dari Viking, ininya Smeg. Terus ini semua dapat ya. Ini semua dapat. Nah, ini juga dari Smeg juga. Oven-ovennya ya, oven, terus microwave semua dari Smeg. Terus kalau ini wastafelnya dari Kohler, ininya dari TK. Terus ini juga dapat ya. Ini kayak granit juga. Ini dapat semua ya. Ini dapat semuanya.
Nggak dapat. Nah, apakah ini juga dapat nih, Liber nih. Ini lemari es 2 pintu dapat ya dari Liber ya. Terus lantai kan semua udah tahu ya, lantainya kan dari marble ya. Nah, ini nih. Saya buka ya pintunya. Nah, di sini adalah wet kitchen-nya di sini nih. Jadi udah dapat nih. Ini dari Ariston, ini juga dari Ariston. Jadi ini udah dapat. Ini komplek ini untuk pengering, ini untuk mesin cucinya. Semuanya ya. Terus ini dari TK ya. Ini dari TK 2 tungku. Jadi berbeda dengan unit yang dimension. Ini karena memang unitnya agak lebih kecil lah, 193 ya. Nih. Tapi ini favorit, dekat dengan Great Indonesia, jadi nggak perlu jauh-jauh lagi. Oh iya, satu lagi nih. Pasti pengen tahu kan di mana ruang pembantunya? Nah, di sini adalah metrumnya. Metrumnya nggak besar, nggak kecil. Ini cukup lumayan. Ini bisa dibikin dua susun ya. Jadi kalau mempunyai dua mid atau satu, nah ini satu mid bisa nih. Masih lega karena tinggi. Terus untuk kamar mandinya, luas kan kamar mandinya, nggak kecil. Jadi ini luas banget. Ada wastafelnya dari Toto, terus klosetnya juga dari Toto. Jadi sangat spacious sekali. Nah, ini ada jendelanya juga ya. Ini ada jendelanya. Jadi sobat properti nggak usah takut nih. Di mana sih letaknya? Apakah kita dapat metrum? Oh, dapat. Metrumnya kecil, nggak kecil, luas ternyata. Jadi spacious banget kan? Nah, sekarang kita nge-review kamar-kamarnya nih sekarang ya. Kita mulai dari nih yang bilang powder room-nya dulu nih. Ini pakai pintu sliding ya. Pintu sliding. Nah, spacious juga. Ini dari Cochlear ya, sanitarinya dari Cochlear, toiletnya. Terus ini juga dari Cochlear semuanya. Ini ada kabinetnya juga, jadi komplit. Lantai semuanya dari marble ya. Nah, nih saya buka ya. Ruangan ini adalah ruangan kamar anak nih. Nah, ini kamar anaknya ini. Nah, setiap kamar di sini semuanya mempunyai kamar mandi sendiri-sendiri. Jadi kan ada 3 kamar. Nih, kamar yang anak yang pertama nih. Kita review ya kamar anak yang pertama. Lantai. Ini lantainya ini dari vinil nih ya. Ini lantai vinil, terus itunya marble. Nah, terus dapat wardrobe. Wardrobe-nya, wow, wardrobe-nya ini banget ya. Jadi wardrobe-nya gede banget nih. Ada 3 pintu. Jadi nggak perlu ngirit pakaian, jadi apapun bisa masuk. Nah, ini nih, kan saya tadi bilang ada kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya nih. Ini kamar mandinya. Nah, kamar mandi ini untuk sanitarinya sendiri dari Grohe ya. Ini semua marble ya, semua marble. Terus kalau dari klosetnya dari Cochlear, ini juga wastafelnya dari Cochlear. Terus ini juga dapat nih ya. Ini dapat nih. Ya, nih wastafel ini juga klosetnya dapat. Ini juga. Nah, jadi semuanya udah komplit. Jadi tinggal masuk aja. Ini juga dapat ternyata, ya. Lumayan ini bagus nih, ya, buat hiasan. Bukan buat hiasan lagi, buat cermin ya. Jadi enak tuh satu lagi nih ya. Saya mau coba ajak kalian untuk melihat nih jendelanya. Jendelanya begitu luasnya, jadi kita bisa ngelihat tuh pemandangan di situ. Jadi antara rumah ini dengan rumah tetangga di depan sana kita nggak bakalan kelihatan. Jadi nggak usah takut lagi dan nggak usah ragu-ragu lagi ya. Jadi nggak kelihatan, apalagi kan dia nggak tembus pandang, jadi enak kan. Nah, dari sini aku ajak kalian untuk mereview kamar anak yang kedua nih ya. Kamar anak yang kedua sama aja dengan kamar anak yang pertama ya. Di atas ternyata ada drop ceilingnya juga loh ya. Lihat tuh drop ceilingnya ya. Ada drop ceilingnya, terus
Tempat tidur bisa 160 nih. Ini tempat tidur bisa 160 ya. Selantainya dari vinil, semua panel-panel sudah ada di sini nih. Ini panel-panelnya di sini semua nih ya. Terus ya semuanya enak banget. Nih ini view-nya juga enak. Kita nggak mungkin sampai bisa ngeliat ya. Kita emang lihat tetangga kita di sana, cuman nggak sampai ngeliat ke dalamnya, cuman di luarnya aja ya. Jadi nggak usah takut. Sudah aman banget nih, proteknya sungguh luar biasa. Ini juga sudah ada 3 pintu. Nah, di sini juga kamar mandinya sama kok dengan yang di sana tadi. Kamar mandinya sama sama yang di sana tadi, tetap sama. Semuanya ya dari Kochler, terus kalau ini sanitarinya dari Grohe, terus ini juga marble-nya, marble nih ya. Secara interior dan secara pemilihan warna untuk unit ini sungguh sangat luar biasa ya. Dipilih secara estetikanya bagus banget nih. Dan sekarang kita ajak kalian untuk mereview master bedroomnya. Wow, master bedroomnya sungguh luas nih. Nah, ya kan? Jadi sungguh sangat luas. Nah, nih, ini adalah walking closetnya nih. Walking closetnya cukup lumayan ya. Jadi ini luas juga walking closetnya. Jadi nih, nah enak kan? Nah ya, jadi walking closetnya cukup lumayan, bisa taruh untuk apapun bisa. Terus mbak ini cek di sini. Nah, tahu nggak sih? Ternyata di pintu rahasia ini itu ada kamar mandinya. Nah, ini letak kamar mandi di master bedroom. Jadi masuknya dari walking closet ya. Pakai bathtub. Wah, bathtubnya ini dari Kochler ya. Bathtub dari Kochler, sanitarinya dari Grohe. Terus ini juga samanya ada 2 wastafel ya, semuanya Kochler semuanya. Ini semuanya kita dapetin. Terus ini juga kita dapetin nih. Wah, ini cukup nyaman ya. Terus satu lagi nih ya. Di sini tuh ada untuk pakai hair dryer. Jadi kalau habis ini kita pakai hair dryer bisa di situ. Nah, ini ada 2 nih ya. Jadi tadi di dimension juga beda ya. Ini sekarang juga sama. Nah, ini saya juga kaget nih. Ternyata mereka ada seperti di atas tuh, lihat tuh. Itu seperti hujan. Jadi kita udah dapat air di atas, air di sini. Jadi enak banget ya. Ini semua panel-panelnya dari Grohe. Jadi begitu tekan di atas tuh keluar air di sini bisa, dari sini bisa. Jadi udah enak. Satu lagi ini ke klosetnya di sini. Semuanya otomatik ya. Ini dari Toto ya. Toto Neores ini semuanya otomatis semuanya ya. Jadi enak banget nih pemilihannya. Terus sanitari yang didapat juga, sanitarinya juga sanitari bukan ecek-ecek nih, sanitari yang dari kualitas Europe ya. Jadi kualitasnya tuh sangat ya, bukan kualitas yang paling bagus tuh ya. Terus sekarang saya ajak kalian untuk nge-review. Nah, ini dari parkit nih ya. Ini parkit. Ini ukurannya spacious banget nih ya. Ini sangat spacious, sangat luar biasa ya. Terus satu lagi nih, mungkin kalian heran, wah ini ada balkoninya juga. Jadi dalam unit ini dengan ukuran 193 cm, dia ada 2 balkoni. Balkoni yang di kamar utama sama balkoni yang ada di living room. Jadi kamar seluas ini dengan model seperti ini pasti banyak yang suka dong, ya kan? Semuanya udah enak, ada drop ceilingnya juga. Jadi sobat properti, apabila ingin membeli unit ini, jangan pernah ragu-ragu ya, karena unit ini hanya cuma 51 unit ya. Thank you.
Sobat Properti, jangan pernah ketinggalan dan jangan pernah ragu lagi untuk segera memiliki dan membeli unit ini dan menghubungi tim marketing kami ya. Dan selalu mengikuti channel Widya Winoto. Bye! Sobat Properti, untuk mengetahui lebih banyak tentang properti, jangan lupa like video ini ya, dan subscribe my YouTube channel Widya Winoto.